Baiklah, pada waktu ini macam biasalah Saban Jumaat kita akan jumpa wanita yang jelita ini. Untuk kita bawakan produk Raja Segala Herba iaitu Pengurus Besar Seraimas Herbs & Berhad iaitu Puan Malinda Jazrizal. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi Malaysia. Nak mula mukadimah boleh sikit tak? Saya cuba. Jangan sakit lama-lama, nanti lama-lama bertambah sakit lagi. Betul tak? Boleh. Nanti kita ambil itu adutan. Okey, terima kasih Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sakit lama-lama ke jangan tunggu lama-lama? Jangan sakit lama-lama. Okey. Ani dengan saya. Tunggu pun tersiksa juga. Betul. Okey. Seperti biasa, saya masih lagi bersama Selamat Malaysia. Setiap hari Jumaat di kaca TV anda. Alhamdulillah. Terima kasih kerana setia menunggu saya untuk mendengar lebih banyak kisah kebenaran di bawah jenama Seraimas. Okey. Seperti biasa, Seraimas ini adalah sebuah syarikat yang memasarkan produk-produk yang berkualiti tinggi. Alhamdulillah. Kita dah bantu lebih sejuta pengguna di luar sana selama 14 tahun kita beroperasi dalam bidang kecantikan juga kesihatan. Jadi kepada anda di luar sana yang orang kata tengah merisik-risik Seraimas ni apa, jangan lupa kat bawah tu ada info detail tentang Seraimas. Terus ke laman sosial kami sama ada Facebook, Instagram ataupun laman Sesawang, type saja Seraimas ataupun Seraimas HQ, insyaAllah paparan tentang syarikat Seraimas akan nampak. Saya bukan cerita pasal syarikat. Tapi hari ini saya bawakan beberapa produk bersama saya. Seperti biasa, saya bawakan Hidai Gold Plus Collagen, lotion terapi anggun dan juga minyak kelapa dara. Alhamdulillah, ketiga-tiga produk dan juga produk-produk yang lain telah mendapat pengiktirafan daripada Halal Jakim Malaysia. Produk lain termasuklah lotion waran ni pun dah ada halal. So tak perlu ragu-ragu nak bawa sembahyang atau tidak. Dan yang keduanya, kita juga telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita juga alhamdulillah mendapat pengiktirafan daripada Super Health Brand Asia Pasifik. Jadi kepada anda luar sana, yakinilah produk yang berkualiti tinggi pada harga yang cukup mampu milik. Kenapa saya cakap nanti saya nak kongsi banyak lagi kisah-kisah. Seperti biasa Hani, bila cerita pasal sakit ni, tak ada yang nak, tak kisahlah umur masih lagi kecil, kita pun sebagai ibu tak sanggup nak tengok anak sakit. Bila kita dah meningkat dewasa, anak dah duduk kat asrama pun kita tak sanggup nak tengok anak sakit. Bila kita dah ada pasangan hidup, apatah lagi pasangan hidup yang kita nak bawa-bawa sampailah kita tak ada nanti, pun kita tak sanggup nak tengok dia sakit. Sampailah kita dah tua nanti, kita ada masih ada mak dan abang, ayah pun kita tak nak tengok mak ayah kita sakit. Kita nak keluarga kita sihat. Satu keluarga. Jadi kepada anda di luar sana, kesedaran ni sebenarnya bermula daripada kita sendiri. Bila kita sendiri sebagai orang yang rasa penting dalam sesebuah keluarga institusi tu, kita akan buat anything. Macam kisah yang saya akan kongsikan BT nanti ni. Ini adalah tindakan segera seorang isteri di mana bila melihat seorang suami mencari nafkah di luar sana, tambah-tambah cerita abang lori ni biasalah Hani, macam Hani juga tak kira waktu. Bila dipanggil kena kerja. Shift tak payah ceritalah. Bila waktu bekerja tu mungkin dipanjangkan. Jadi kita banyak menggunakan tenaga dalam, kita tak sedar kita tak jaga makan, kita tak jaga waktu rehat, kita tak jaga waktu tidur. Ni kalau perempuan ni tak apalah, kita tutup dengan makeup. Kalau abang kita tu nak tutup dengan apa? Dah. Kau pakai makeup lain macam pula. Jadi lain. Janganlah ni. Memang jangan. Jadi apa yang dilakukan isteri kepada Pak Cik Rosli ni, dia terlihatlah, mungkin dia terlihat saya dalam kaca TV Selamat Malaysia ni. Jadi terbuka hati untuk membantu suami dia ni yang saban hari setiap masa kerja pagi petang siang malam, yang tak cukup rehat, balik tu memang terus lentok lembek. Dia lah bawa lori ya ni. Lori bukan kecil-kecil, lori trela tu kan. Jadi bila sebegitu, jadi isteri ni pergi kedai jamu dan terus dapatkan produk Hidayah Gold ni. Terus dia tak untuk diri dia dulu, tidak untuk suami. Dalam sedar tak sedar sebenarnya suami dia daripada satu botol ke satu botol, sebenarnya dah banyak botol dia amalkan Hidayah Gold ni. Jadi dia dah alhamdulillah dah sihat. Jadi untuk rentetan cerita yang sebenar, kita dengar sendiri daripada mulut Pak Cik Rosli yang daripada Melaka. Orang Melaka yang kita join satu daerah, satu industri. Jom kita saksikan. Boleh Pak Cik kenalkan apa?
Rosli bin Osman. Umur dah 51 lah. Jadi saya duduk di Shanghai. Kat dalam darjah 6 ke Terengganu Satu, you know. Saya kena luka tajam. Memang payah nak baik. Memang. Bawa ubat pun tak baik. Tapi lama dia jadi keras, dia jadi lubang sikit tau. Dah lama ni dah sejak dalam setahun lebih orang rumah beli air daya gula. Minum, lama saya buat lori juga lah. Minum, lama saya tak puas hari-hari boleh hilang benda tu. Baik, tengah-tengah sini. Dengan terus, dia dekat tengah sini tadi. Ada kesan pun tak ada nampak kesan lagi. Itu memang ada lah, lemah letih. Kita buat lori angkat bahan tu barang kan, lemah letih, lemah. Lepas tu balik malam saya nak tidur, saya minum ni. Gantung je lah. Wah, itu dia kisahnya. Kalaulah tuan kata sebab isteri dia tengok dan tonton, betul, dapat tahu produk ini, ikhtiar. Ikhtiar. Ikhtiar itu memang penting, Hani. Kan? Ikhtiar itu sebenarnya, macam saya cakap tadi, kalau kita ikhtiar untuk kita lebih baiklah. Tapi kalau kita ada ikhtiar untuk share untuk suami, itu kan manfaat yang kita kongsi ramai-ramai. Keluarga kita juga. Macam saya tengok abang driver lori tengok. Dia driver lori tapi hati bunga. Pakai baju Mickey Mouse tu. Ya tak ya? Jadi bila saya perhatikan apa Pak Cik Rosli tadi. Pak Cik Rosli ni dia asal dia minum Hidayah Gold Plus Collagen ni sebenarnya adalah untuk tubuh badan dia sebab dia kerja berat, angkat barang berat, bawa kenderaan berat, semua beratlah kan. Jadi bila berlaku macam tu, dalam dia tak sedar sebenarnya dia ada sejarah kesihatan yang lain. Iaitu tadi cerita pasal kaki dia tu kan. Sebab daripada sebenarnya Hidayah Gold Plus Collagen ini ada juga menyerapkan collagen. Jadi dia sangat bersesuaian dengan apa sahaja yang masalah kulit untuk luaran. Jadi secara tidak langsung sebenarnya dalam dia memperbaiki dalaman, luaran dia juga terubat sekali. Ini semua sebab membantu. Apa yang saya suka cara Encik Rosli tadi, Pak Cik Rosli ni, maksudnya setiap hari dia balik je sebelum dia tidur dia akan pastikan dia minum. Jadi dalam tak sedar sebenarnya isteri dia dah beli berbotol-botol, dia juga dah mengamalkan ikut aturan. Minum air masak cukup, makan ikut konsisten waktunya. Jadi alhamdulillah kita nampak sekarang ni umur 51 tak macam 51. So kita nak macam tu. 51 tadi eh? 51. Oh, pakai baju t-shirt tu kemain. Itulah dia kan. Tu dekat hati bunga-bunga tu sebenarnya tu Pak Cik Rosli. Jadi kepada anda luar sana, bila kita dah ada satu produk ataupun makanan tambahan depan mata yang mudahlah, bila saya kira kita ada penerapan buah delima, apricot, kita ada madu, kismis, dan paling penting kita ada bahan yang orang kata aktif dengan antioksidan ni, dia akan lagi mempercepatkan proses untuk membantu dalaman kita tu. Terutamanya lah bila kita ni dah peringkat veteran, umur dah start 40-an, kita dah tak nak fikir apa. Kita nak fikir sihat, bahan tu insya-Allah makanan tu boleh bantu kita. Jadi apa yang dilakukan oleh si isteri dengan sekarang ni, bila saya dengar cerita, isteri dia pun alhamdulillah dah sikit makan juga. Bila dah nampak suami ada kesan terbaik, jadi isteri pun amalkan. Jadi kita nak satu keluarga ni ada amalan konsep makanan yang sihat. Itu tambah-tambah lagi bila kita nak sekarang ni, minggu depan nak puasa ni. Jadi ambillah orang kata langkah segera supaya kita ibadah kita tak terganggu satu. Aktiviti seharian ni biasa kita buat, jangan jadikan puasa ni sebagai alasan. So kita pun tak nak terganggu. Jadi memang sangat sesuai Hidayah Gold ni diambil ikut aturan. Contoh kalau bulan puasa ni, saya sarankan ambil sebelum sahur. Kita kan nak siapkan makanan, kita sebelum siapkan makanan kita ambil dulu, kemudian berbuka, sama ada kita tak ada kurma, kita terus nak dengan Hidayah Gold sebab dalam ada kurma pun boleh, ataupun kita nak dahulukan kurma, minum air masak, kemudian kita makan Hidayah Gold pun tak ada masalah. Janji aturan tu tetap kita amalkan setiap hari. Jadi rentetan tu juga bila kita dah ada orang kata dalaman kita dah start cantik, dalaman kita dah start sihat, luaran kita nak jaga juga. Jadi pembabitan bersama dengan lotion terapi anggur ni, dia adalah satu lotion panas yang mana kita gabung dengan satu bauan yang cukup Ena, aromaterapi. Baru-baru ni saya ada pergi turun juga di satu daerah, satu industri. Ada satu makcik ni pun datang kepada saya,
bila dirasakan bau aromaterapi ni membantu dia on the spot, dia rasa rasa pening kepala. Perempuan ni kan cepat kan datang migraine, pening kepala. Jadi dia terus beli 3 botol untuk stok dia. Jadi sebenarnya kalau kita rasa produk-produk ataupun bahan-bahan itu sangat relevan dengan kita, sangat bagus untuk kita, why not kita konsisten untuk terus? Kan? Dengan harga yang macam lotion hanya RM22 saja. Dan seterusnya, apa yang saya bawakan hari ini juga minyak kepedara. Minyak kepedara saya ini juga istimewa, Hani. Boleh dua cara, maksudnya Hani boleh minum, Hani boleh sapu. Ada setengah kita ni jadikan minyak kepedara macam saya sendirilah. Alat untuk kita bahagian luar ni kita buat sapu. Untuk kulit kita ni tak kering, lebih lembut. Minyak kelapa ni bagus, natural. Jadi kepada anda di luar sana, memang Serai Mas ini membawakan bahan-bahan secara semula jadi, secara sihat untuk dijadikan produk dan kita gabungkan bersama dengan cara teknologi yang terkini dan berkualiti tinggilah pada grade yang cukup bagus untuk anda jadikan amalan setiap hari. Okey. Jadi kepada anda luar sana untuk dapatkan lebih banyak cerita tentang Pak Cik Rosli tadi ataupun kisah-kisah perkongsian terindah, boleh terus ke website kita, kat situ ada. Dan juga kalau anda juga ingin menjadikan sebahagian diri anda terindah di kalangan orang kata rakyat Malaysia yang mereka juga ingin menyaksikan apa ni, sejarah diri anda daripada dulu tak berapa baik, sekarang dah berapa baik kesihatan, nak bantu lebih ramai orang lagi, jadi kongsikan di setiap produk kita. Saya ada, Serai Mas ada letakkan brosur, anda just perkongsian isi saja dan share melalui WhatsApp. Sekarang ni terasa senanglah, tak perlu nak hantar pos-pos. Sekarang dah dekat puasa pun pos sudah start kan? Cepat-cepat kepada anda luar sana dapatkan rangkaian produk Serai Mas segera dan insya-Allah Serai Mas sentiasa membantu anda daripada segi kesihatan dan juga kecantikan. Insya-Allah. Yang paling penting, Serai Mas raja segala herba. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Malinda Jas Rizal, pengurus Serai Mas Herbs yang berhad. Dan insyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi hari Jumaat. Bulan puasa pula. Raja segala herba tentunya. Baik.